Nak cantikkan webshop tapi tak tahu caranya? Jom saya ajar. First sekali, anda perlu pilih tim website yang bersesuaian dengan jenis atau konsep produk anda. Sebolehnya, elak gunakan background website yang terlalu crowded dan banyak warna untuk pastikan pelanggan mudah baca teks yang ada di website. Customer pun tak sakit mata. Contoh, kalau anda jual produk baby, tim background anda kenalah warna-warna yang soft-soft. Kalau produk skincare, tim background tu seeloknya warna-warna yang lebih light ataupun cerah supaya produk anda lebih menonjol dalam website. Yang kedua, pilihan gambar produk pun penting. Anda perlu pastikan pilihan gambar produk yang anda pilih tu menarik dan jelas dengan prop atau background gambar yang tidak serabut. Bila gambar dah cantik, kenalah pastikan ukuran atau dimension yang sama untuk setiap gambar produk. Barulah nampak standardized dan kemas. Customer pun happy layari website anda. Ini semua akan mempengaruhi pembelian mereka. Anda ada setkan banner untuk website anda tak? Bila customer layari website anda, perkara pertama yang mereka akan nampak ialah banner. Jadi, anda perlu pastikan ianya kemas dan mempunyai desain yang menarik supaya dapat catch attention customer. Anda juga boleh update fav icon dan logo syarikat untuk pastikan customer lebih mudah kenal dan ingat brand anda. Macam mana? Dapat sesuatu tak? So, bolehlah anda cantikkan webshop anda.